Benda yang kita tak cerak lagi, jangan duk gaduh kecek. Kalau dia nak kecek dalam wong lek, ini saya tambah di atas ni lah. Kalau kita nak kecek dalam wong lek, 4-5 orang, 7-8 orang, kalau misal katanya dipesel di dalam wong lek, sana katanya, jangan duk aduh kecek lagi ni, benda ni tak cerak lagi. Ha, maka semua orang yang duduk dalam wong saat ni, kena pergi amanah molek. Jangan duduk klik royak, jangan duduk sebaga tu, dan sebaga ni. Semua sebab tu, kita orang Islam ni kena ajar ratik beramanah dan kena jangan rapuh mulut kita ni. Gaduh nak kecek, gaduh nak royak. بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Ayat 15 sampai 18 surah An-Nur. Alhamdulillah. Ayat 15 ni sambung daripada cerita ataupun kisah hubungnya dengan hadithul ifki. Hubungnya dengan percakapan ataupun cerita yang dibuat-buat oleh orang munafik bohong terhadap isteri Nabi SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ayat 15 ni Allah Ta'ala firman, iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu. Jadi orang pakat kecek belakang, Tuhan lari. Tuhan tegur orang-orang Islam duk ambil kamput hak orang munafik duk sebar di dalam Madinah. Ya puca semua ni daripada munafik belakang. Seperti mana kita tahu ayat belum pada ni. Orang munafik payah puan nak we jadi sangkum dalam Madinah ni wunwai, terutama sekalinya nak we punuh nama baik keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Islam pun ada setengah hak duk kecek juga. Duk ambil perkataan berita hak orang munafik duk sebar, duk kecek, 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 kecek. Dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya. Ini kena ingat molek ni, bodrian alamka ni. Benda yang kita tak cerak lagi, jangan duk gaduh kecek. Kalau dia nak kecek dalam wong lek, ini saya tambah di atas ni lah. Kalau kita nak kecek dalam wong lek, 4-5 orang, 7-8 orang, kalau misal katanya dipesel di dalam wong lek, sana katanya jangan duduk aduh kecek lagi ni, benda ni tak cerak lagi. Ha, maka semua orang yang duduk dalam wong saat ni kena pergi amanah molek. Jangan duduk klik royak, jangan duduk sebaga tu dan sebaga ni. Semua sebab tu kita orang Islam ni kena ajar ratik beramanah dan kena jangan rapuh mulut kita ni. Gaduh nak kecek, gaduh nak royak. Nak. Jangan pasal dalam bahasa Sia panggil kanpak, gata mulut. Nak kecek ke tu, nak kecek ke ni. Benar tak sepatut kita kecek, tak usah kecek. Walaupun orang baik dengan kita sekalipun, walaupun orang rapat dengan kita sekalipun, benda yang tak ada kena mengena, ya apa ikut. Kau ni mai kuan ru, kau mai kuan ru. Kita kena tak lagi tu. Orang ni sepatut ya tahu sekadar ni. Ya tak sepatut tahu lebih pada ni. Maka sekadar tu, ya kena tahu. Lebih pada tu, tak boleh. Bahaya ataupun tak molek kalau kita beritahu semua kepada dia. Orang yang tak ada kena-mengena dengan rengrau, dengan hitkan, benda yang tak sepatut dia tahu, tak sepatut kita rayak. Benda yang sepatut dia tahu, maka kita rayak.
Itulah cara hidup kita orang Islam, ambil daripada hak hak Tuhan raya serta dengan peristiwa hak Nabi alami dengan diri dia sendiri. Oh lagu ni macam ni. Nabi dengan sahabat-sahabat hak rapat ni masya-Allah. Lebih tahu gapo-gapo untuk nak selesai satu-satu masalah. Gitulah. Dan kamu pula menyengkonyo perkara kecil padahal ia pada sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya. Ha ni Tuhan pesan ni kepada kita. Sebab tu suratul Nur ia panggil suratul Akhlaq. Sama juga dengan suratul Al-Hujurat. Lama lagi kita nak boleh sapa suratul Hujurat walaupun orang dak baca sokmo. Ia panggil surah Akhlaq juga. Nabi pesan ni sepatutnya orang-orang lelaki kena belajar suratul Nur. Supaya juga dengan suratul Nisa. Suratul Nisa surah perempuan. Walaupun dengan secara umum bukan dek kecek ha perempuan belaka, sikit-sikit lah sebahagian ayat kecek ha perempuan, tapi Nabi pesan orang perempuan belajarlah banyak suratul Nisa. Orang lelaki belajarlah banyak suratul Nur. Ni pesan Nabi. Sebab tu kita boleh daripada ayat-ayat ni, kalau sekadar terjemuh sepitah lalu, alhamdulillah. Kalau sekiranya Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa-siapa, insyaAllah dia dapat lapang hati dia, otak dia terbuka, hati dia terbuka. Tapi berhajat kita kepada huraya, akibai pen koko cun percang cat hai kau cai. Hak tu kita duk nak. Sebab tu ayat-ayat Quran tu hai ayat ni pandak-pandak. Lepas tu benar hak duk sebalik daripada ayat tu, kita boleh guna banyak dalam hidup kita. Jangan hanya kita, minta maaf dah. Jangan hanya kita baca terjemah makna. Rusak faham. Boleh mencai. Benda yang ada di dalam ayat-ayat tu masya-Allah banyak. Benda yang kita boleh guna sama ada hak adid, hak pacuban, lek anakut. Patu penbot rian kepada kita semua tiap-tiap orang walaupun dia medikio kong doi trong peristiwa tak ada berlaku atas diri dia, tapi semua ayat adalah memberi pengajaran dan supaya kita ni tambah ilmu, dapat pengalaman, lepas tu beringat-beringat dalam hidup kita. Banyak lagi ayat-ayat Quran yang memberi banyak pekdah-pekdah dalam hidup kita kalau sekiranya benar-benar kita gali, ambil isi-isi yang ada di dalam Quran. Nah, saya nen saat ni yang Allah Ta'ala katanya wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu duk kira katanya benda ni benda tamada, benda kecil, tapi di sisi Allah hukumnya adalah besar. Sebab tu siapa nak telatah tu baik sosok perkataan kena beringat. Kena beringat benar-benar. Sama ada orang tamada, orang penting, orang gapo, semua perkataan kita ni kalau kira dengan kotma ya boleh fong rong. Kalau dia ada laktan ataupun ada orang dengar, lepas tu dia pergi buat laktan, maka boleh siapakah kena prap, kena gup, kena sebagainya. Masya Allah. Sebab tu tuk kamput kita kena rapi cop to tua roi. Gitulah Allah pesan kepada umat Islam, umat Islam semua. Lagi ayat 6 lah. Walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha. Dan sepatutnya semasa kamu mendengarnya. Ni pesan kepada orang-orang Islam ni. Cerita hal yang munafik mula-mula. Ku reng nak jadi. Pesan kepada orang Islam dan sepatutnya semasa kamu mendengarnya kamu segera berkata. Gapo tu? Tidaklah layak bagi kami memperkatakan hal ini. Ma yakun lana an natakallama bihadha. Ni sepatutnya orang Islam kena kecek lagu ni, kena royak. Eh tak sepatut ni kita nak kecek ni. Eh tak boleh sebut ni. Walaupun kita tahu dah, kita reti dah. Jangan dak sebut. Ha tu kena royak lagu tu. Sebab tu istilah-istilah orang ngajar, orang ceramah yang katakan ada kita nak sebut benda hak tak molek. Kita break. Break supaya ngebreak
tangi ataupun berik kaki tu, gerak, jangan duk kecek, jangan kecek, jangan sebut. Walaupun berasa nak sebut habis cakap. Baliknya orang sebut di wong nasi, di wong meja, atas kereta, gi mana-mana nampak, eh tak ada reang nak kecek, ambil reang tu, reang ni mai duk kecek. Benda yang tak sepatut kita kecek, jangan kecek. Reang lain belana boleh kita kecek. Tak apa kita duk kecek benda yang tak sepatut kita buka. Gitulah. Nah, benda ni benda jadi pengalaman besar kepada umat Islam seluruh dunia. Bagi orang hak tahu, bagi orang hak reti, masya-Allah. Saya anggap katanya orang itu adalah orang cerdik. Apabila dia reti dan dia pandai wang tua dia, dia boleh duduk belakang dengan orang itu, dengan orang ini, walaupun dengan budak, dengan orang tua, dengan apa, dia boleh duduk belakang. Tapi dia pandai masuk. Dia pandai masuk. Alhamdulillah. Sebab tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia katanya, kalau sekiranya aku royak semua hak Nabi royak kepada aku, nasyaya lama dah aku kena kerat kau. Tu Abu Hurairah kecek. Dia katanya lama dah aku kena kerat kau. Tak mungkin arti Abu Hurairah dia dia susuk hadis Nabi. Dia tak ada susuk. Tapi dia kecek kepada orang dan masa yang munasabah. Benda yang tak munasabah lagi boleh kecek. Jangan duk kecek. Dan masa ni tak munasabah lagi kecek. Tak usah kecek. Itulah. Cerdiklah kita semua. Saya pun mengaku katanya saya bodoh. Tapi apabila pergi baca ayat Quran tengok, Pak, yo. Molek benar kalau kita ambil isi-isi yang ada di dalam ayat ni untuk kita beringat-beringat. Tak ada kira ni lelaki kau perempuan, kena jaga molek. Alhamdulillah. Itulah nak jadi semua orang Islam pakat cerdiklah belaka. Nah. Jumpa lagi. Maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah dari mencemarkan nama baik ahli rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanak. Ni Tuhan raya. Subhanaka hadza buhtanun azim. Hadza buhtanun azim. Buhtan artinya bohong. Tuduhan yang bohong. Kembali kepada Allah Subhanallah. Hak ni hak aku duk kecek ni adalah pembohongi yang nyata. Nah, ini adalah satu dusta besar yang mencengangkan. Cengang-cengang ni makna apa? Iaitunya pasang teleng. Bahasa kejut. Ha, tu dia panggil tercengang dalam bahasa Melayu. Orang baru dengar apa? Oi. Yang ngira. Ha, tu gitu tu dia panggil mencengangkan. Sebab tu benar-benar yang berlaku di zaman Nabi dulu yang dibuat oleh orang munafik, setengah-setengah sahabat apabila dia dengar apa, oi, penpai daire bini Nabi nak gi berzina, nak gi bunuh dengan sahabat. Lepas tu benar berlaku sungguh. Kalau tengok kepada zahir tu, oh, Siti Aisyah duduk atas huta Safwan heret uto siapa ke pitu masuk di Madinah. Orang pakak tengok belakang. Ah, oh, sabai pun. Dia nak gi sangat perang. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudahan nak gi gelenya. Nak gi mengorak. Ada tu tujuan tu dengan orang jatuh tak pandai dengan bini Nabi. Ha tu kecek jadi orang apabila kecek macam tu, dia cema keluarga Nabi dan image dia panggil apa? Paplak bini Nabi dan Nabi sendiri. Walaupun tuduh kepada Nabi, tapi itu walaupun tuduh kepada isteri Nabi, tapi hak sebenarnya tuduh pada Nabi. Bakpo Nabi tak boleh cara ke bini seorang? Pas bini pula hak muda sekali pula. Kita gambar eh. Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi mati tu, dia umur lebih kurang 17-18 tahun. Tu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Umur setara tu. Pas bini, bini hak termuda sekali. Di kalangan ramai-ramai isteri Nabi. Allah Ta'ala pun pesan. Eh? Sebab ada masa sikit lagi. Boleh dua ayat. Ya'izukumullahu an ta'udu bimithlihi abada.
Ni pesan ni Allah Ta'ala pula ni kepada kita semua. Allah memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu tidak mengulangi perbuatan yang sedemikian ini selama-lamanya. Reng ni yang hai keut khun krang topai. Pesan ni. Patu juga pesan kepada kita semua ni. Bukan pesan kepada sahabat di zaman tu dak. Semua tiap-tiap cara orang Islam jangan kena paguk dua kali di lubang tula. Ni pesan ni Nabi. Kena perik. Lepas tu orang Islam pun bila berlaku sesuatu perkara, kena ingat sampai bila-bila. Oh, benda ni biasa berlaku dah. Jangan duduk kecek. Jangan duduk pergi buat. Jangan duduk terlibat dengan benda tu. Tak molek. Nah, tu kena duduk tok yam sokmo. Tanya, tanya. Royak, royak, royak. Lepas tu, ingat sokmo. Gitulah. Nah, kalau dah kita, sekali lagi, saya kena minta maaf sokmo. Bosannya takut orang Islam kita rajin baca Quran tapi tak tahu gapo hak Quran duk royak. Ni tengok ni tangan saya detak katuk di makna Quran. Kita tengok baca Quran saja baca habis semua tapi boleh gapo? Tak leh sekap cara habuk. Jangan duk sekadar anuban kita ni. Kita kena angkat radab kita hendak baca Quran tu, saya tak katanya kita hendak baca radab anuban. Kena naiklah radab pratham madhyam mahawidyalay. Ha Quran ni. Maksud apa tu? We tahu makna, we tahu so ngaji jadi banyak isi Quran. Jangan hanya baca alhamdulillah. Nabi pun royak. Sebaik-baik, seafdal-afdal ibadat umatku, iaitu tilawatul Quran. Baca Quran. Tapi maksud Nabi di sini, saya faham lah. Katanya bukan arti sekadar baca saja. Tapi nak we kita, isi Quran tu kita reti, kita tahu. Nah, masa Nabi rezeki lah. Nah, iaitunya, jika betul kamu orang-orang beriman, jangan siapa benda ni berulang kali semula. Ni tu habis. Akhir sekali, wa yubayyinullahu lakumul ayat. Dan Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangnya, maknanya hukum-hukumnya, kerana Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Reng rau hodok kecek, ha munafik, duk tuduh keluarga Nabi, ya nak cup sini. Lepas tu, ada ayat lagi, dua ayat. Nah, cocongnya ayat yang ke-19 yang to have say to have say orang hak bahasa ini kena benar duk sebar fitnah nah duk royak go tu royak go ni royak go tu royak go ni benar yang royak tu bohong belaka pelawak belaka ini kena beringat benar-benar. InsyaAllah kita akan baca ayat ni esok. Nah, kalau segi yang tidak ada uzur ke apa, kan? Ayat yang ke-19 pentingnya dalam setiap hidup orang Islam yang kalau sekiranya dia ni pasal rapuh kecek, rapuh buat, jangan nak buat benda-benda yang tidak sepatut dan tidak munasabah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.